Oke ya, ini sensor atau switch dari RPM yang putus ya dimakan tikus, ini sudah kita sambung ya, seperti ini. Jadi pakai dua kabel dia main seperti sensor induksi jenis sensor TKP pada mobil injeksi ya. Oke ya, ini sudah kita pasang kembali, bagian sensor sudah kita sambung, kita tes. Ya, sudah jalan RPM-nya.